banyak lagi kat luar sana yang belum diberi pendedahan tentang kepentingan online marketing. Kita kena tengok trend semasa. Dulu 10 tahun lepas medium periklanan media cetak amat diperlukan. Tapi sekarang ni ranking pertama adalah medium online. Jadi Cik Iman tak kira nak berkira sangat. Adakah you ada masalah dengan kepercayaan you terhadap online business? Saya nasihatkan you agresif lagi dalam marketing. Sifu, sekarang saya sedang berlari Sifu. Adakah sebab awak rasa online business yang dibuat oleh Sifu Jamal ni tak penting sebab bisnes awak dah besar? Selagi saya mampu buat, saya akan buat. Not good enough. Kalau dah buat betul-betul online tu kan, dia tak ada less than 100%. Selama ni saya pergi kursus 80 kali. Tapi berbaloi dengan 2 hari saya masuk kelas ni.